Guys, balik lagi bersama aku Said. Nah, di video kali ini aku bakal buat challenge makan mie sama yang terus bon cabe, dan aku bakal ngajak timku ikuti challenge ini karena kemarin aku ikuti challenge mereka terus. Nah, sebelum aku berangkat ke kos Alan, aku bakal jemput Dinda dulu karena dia lagi di kos, karena dia berangkat sendirian, mending aku yang jemput supaya enggak kenapa-kenapa. Jadi aku bakal OTW ke kosnya Dinda. Sampai jumpa di kosnya Dinda. A few moments later. Guys, sekarang aku sudah di kosnya Dinda sambil aku nunggu Dindanya turun karena kamarnya di lantai 4. Jadi guys, ini kosnya guys. Jadi kamarnya di lantai 4, di lantai 4 kamarnya. Jadi sambil menunggu aku bakal nunggu Dinda turun ke bawah. 2 seconds later. Jadi guys, ini Dindanya. Dia sudah turun, jadi kita mau berangkat kemana dulu? Makan. Ke Indomaret dulu, beli mie samyang, baru kita makan nasi, baru kita ke kos Alam. Ayo. Sebelum kita gini. Gimana? Jauh-jauh ini. Ayo kita. Jadi guys, kita mau OTW ke Indomaret. Sampai jumpa di Indomaret. A few moments later. Jadi guys, kita sudah di Indomaret dan kita mau beli mie samyang. Yang mana? Yang paling pedas. Dua. Tiga. Itu paling pedas. Empat, beli berapa nih? Beli lima. Oke. Terus kita cari bon cabe. Kita cari bon cabe. Mana bon cabenya? Ayo. Sebelah. Mas. Jatuh. Oh ini. Level berapa? Level. Ini 10, 30 dan 15. Paling pedas level berapa? 30. 30. Oke, okay. Kita beli yang level 30. Oke. Okay. Jadi guys, kita mau bayar dulu ke kasir. Kecap ada di tempat Alan kan? Oh ya, kecap sudah ada. Jadi ditunggu, kita habis ini bakal sarapan dulu karena enggak boleh langsung makan pedas. Jadi aku sama Dinda bakal makan nasi dulu. Guys, kita makan. Sebelum kita challenge, kita makan dulu sama Dinda. Ya kan? Kita mau makan dulu sebelum challenge. Jadi ditunggu kita makan dan ditunggu kita sampai di rumah di kos Alan. Jadi guys, aku sudah di kosnya Alan dan aku bersama Aldi. Aku mau masak mie-nya. Jadi Dinda, Alan, dan Dara lagi nunggu di kamar. Jadi aku yang masakan mie-nya. Super pedas kemasakan guys. Jadi kita langsung masuk ke proses masak ya, Di. Oke. Jadi guys, cara masak mie dengan benar, pertama pancinya kita lap. Itu kan kita lap, baru kita kasih air. Jangan lupa kita ludahi. Ludahi tangan. Ini cara yang higienis. Airnya kira-kira seginilah cukup. Ya. Segitu. Gitu. Okay. Kita taruh di sini. Apinya kita kasih paling besar ya, kira-kira segitulah. Kita tunggu proses apinya. Kita tunggu apinya mendidih, guys. Kita tunggu airnya mendidih. Oke, ditunggu. Jadi kita cepatkan. Taruh dia banyak. Bantuin lah, bantuin Said masak. Jadi guys, aku bantuin marah sudah. Masak. Bukain. Ya Allah, ini tuh tunggu mendidih dulu. Memang. Asli. Ini kan aku yang masak. Tahu. Masuk aja. Di sini bagus aja sih. Ini lah, kalau enggak tempel di sini, nanti taruh di sini kok. Makannya ngadep sini.
Jangan dulu, biar aja dulu. Kamu ngasih makan itu di sini. Belum mendidih. Kamu kasih itu deh. Cari mie. Kok dicium kayak gitu? Gak tau anda mie. Belum. Kayak gitu sama semi. Iya, air belum, pintinya tuh airnya udah. Ya namanya malah itu, ngembang. Itu ngembang mah. Aku yang masak. Ya sudah sembarang enak. Biar dia yang makan. Yang ini masukkan. Belum. Serahnya sembarang dia. Ya sudah. Kira-kira guys, kita masukkan lagi mie yang kedua. Maju-maju. Nah, jangan lupa kita masukin sisa-sisanya. Sayang. Rugi. Nah, baru kita buangnya di sini guys. Gue start. Salah di sini, woi. Oh. Ya habis batunya kan. Kamu mananya lama banget. Tunggu tuh, mana? Kalau ini merekam kayak apa sih? Banyak edo. Kamera. Kau dia. Sudah. Kamera. Nah. Guys, jadi kita lagi memasak ini. A few moments later. Guys, aku sudah masak mie-nya dan ini aku mau challenge makan. Dan kalau kalah pasti ada hukumannya. Jadi challenge-nya enggak boleh minum. Nanti aku tambahkan buat cabai satu-satu. Pedas, paling pedas nih guys, misalnya yang paling pedas. Jadi kita mulai. Bon cabe ya. Sendok mau nambahkan bon cabe. Sendok ke mana? Bon cabenya mana? Bon cabe mana? Sendok ke mana? Level. Pakai sendok. Sendok level 30 bon cabe. Iya, tutung aja. Sembar kah? Sebanyak mana ini, Dai? Aku nih kursinya yang kebanyakan. Enggak, aman aja itu kau. Dari aku dulu, dari aku. Maunya udah ditambahin. Kursinya udah ditambah. Ih, kok sedikit banyaknya darah ya? Enggak. Makanya aku bilang aku nih kayaknya kebanyakan. Cukup kayak ini segini dikit. Tambahin di udah. Ini dikit nih. Tambahin di udah, tambahin di udah. Ya, anjir. Tambahin lagi. Ya, terus tepat. Terus udah. Itu. Eh, nyangkut. Udah. Nyangkut. Sini tuh udah. Nyangkut. Ini udah kan. Udah. Punya Dinda lagi. Udah nih ya, guys. Udah. Udah lama. Jangan banyak-banyak. Astaga. Sama rata. Udah bisa. Jadi haus. Enggak, aku ngeliatnya sudah ya Allah pedes dah. Di sini-sini adik kamu enggak kelihatan. Enggak, itu namanya kamu. Kita enggak bakal luput dari hukuman. Iya, hukumannya di terakhiran guys. Nanti aku yang kasih hukuman. Kalau aku yang kalah berarti aku kasih hukuman. Kali bubannya kasih hukuman. Dai ingat kan? Tetap pakai kecap. Habis. Jadi habis. Enggak masalah. Jadi kita aduk dulu guys. Buset habis. Nah. Banyaknya miku. Ya punya jalan pas banyaknya. Pokoknya yang sampai habis ya, sampai habis. Baca doa. Enggak bisa dong. Harus sampai habis. Aduk. Kalau kita nyala. Saya pimpin doa dulu. Aku pimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Terus kamu belum baca habis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima rojaktana wa qina azabannar. Amin. Oke okay, guys. Challenge dimulai. Kita aduk. Enggak bisa nasi. Ini enggak boleh, darah harus diaduk. Harus diaduk. Darah enggak aduk, guys. Darah enggak aduk. Kan tadi dimakan juga.
Enggak, darah harus diaduk. Harus diaduk, guys. Sekarang aku makan juga. Nah, ini bebanmu nih. Sudah. Enggak, ini antara membunuh. Jadi kemarin-kemarin yang nanya Dara kenapa enggak ikut konten karena dia sibuk, guys. Dia sibuk, guys. Jadi kali ini dia ada di konten aku dan next bakal ada di konten kita. Padahal aku mau ditutup bentar. Ini namanya bunuh, guys. Soalnya tuh jangan lupa ya, guys, follow IG kita semua. Killer kali. Follow, guys. Guys. Ayo, guys. Nih aku suapin, makan. Ayo, makan. Maju dikit kamu Dara, kasih. Ya, mantap. Guys, jangan lupa subscribe. Ayo, suapan pertama dililit. Sama-sama suapan pertama dililit. Oke, enggak, kita mau lihat ekspresi. Level 30 ya, Boncer. Ya, Boncer level 30. Eh, mana? Silihat. Silihat. Nih, guys, gua udah percaya level 30. Mana? Sumpah satu sendok. Eh, harus banyak kayak gini. Pokoknya kalian awas ngiler ya. Kalian awas sampai ngiler. Ya udah dililit semuanya. Gini kan. Alan lilit talan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah tiga. Biasa aja sih. Sombong amat. Biasa aja kan. Beraja sih, boleh minum enggak sih? Beraja. Aku mau dihukum tidak apa-apa. Jadi guys, jadi dia kalah, guys. Kalah pertama. Jadi dia kena hukuman pasti. Enggak apa-apa, aku kalah. Yang lainnya masih kuat kan? Satu sudah ya hukuman berarti. Satu kali minum aku. Satu kali minum. Enggak apa-apa, hukumannya tetap hukuman. Enggak, satu kali hukum. Pokoknya jadi itu hukumannya berapa kali minum? Dia kali minum turun bawah satu. Kalau dua kali berapa? Aku terserah siapa yang jadi Said yang punya hak wewenang di sini. Kita cuma makan. Kita hanya menerima challenge dari dia, guys. Kamu apa, kada? Kamu set. Ini mah dialah kecil banget. Sombong amat. Enggak seberapa. Kalau makannya ramet makin pedes, guys. Iya. Iya, terus buru-buru. Syaratnya harus habiskan mini tanpa minum. Berapa lama? Yang menang boleh minta ngatur sesuatu apa-apa. Boleh ngatur hukumannya apa? Yang menang minta sesuatu sama Said apa aja. Iya. Sumpah benar itu, Cuk. Ada aku dihukum. Jadi Aldi sudah kalah. Bang Ari bantuin dong. Aku juga enggak tahan. Jadi guys, di belakang kamera ada Bang Ari. Jadi Dara kalah juga. Makan lagi. Udah lah. Next aku kalah, guys. Aku kalah. Jadi aku yang punya challenge nih, aku kalah, guys. Aku jujur dan pedas. Tapi biar asli. Sudah di guys, dari awal dari game challenge yang perlu tuh siapa? Nah, kamu nahan nih aja. Oke. Sumpah. Ini mulut kayak ada apinya, tau gak? Oke. Pakai gula. Ada orang. Udah sih kebanyakan banget kan sebuah cabenya. Harus habis. Kalau enggak oper nanti ke Dwi. Bergetar coba rasanya. Aldi, guys. Saksikan Aldi. Oke. Bang Ari bantuin aku namakan. Enggak mau sudah aku. Aku angkat tangan. Ini agak deh, ini ada apinya. Belum ada minum, guys. Aku Andi Alan. Oke. Okay. Tunggu belum. It's okay. Hey.
Aku ingatan guys. Nggak mau lagi. Sumpah ini tuh. Harusnya. Dan mie ku masih banyak. Mie aku sudah sedikit guys. Sampai ke hidung, sampai ke mata, sampai ke telinga pedasnya. Itu nah, baru rasakan. Mie itu makan habis-habis lo baru rasakan. Mana bisa dikit-dikit lah. Mbak, kena ke mata sudah. Sudah ke hidung. Menangis aku. Wih, makan wih. Nggak bisa ya? Harus sampai habis. Nggak bisa. Ya udah. Ada orang sakit perut, masuk rumah sakit. Kalah berarti. Ya aku kalah kok. Ini harus tadi kita setengah berjalan baru kasih bon cabe. Oh ya. Itu. Ini tuh parah banget. Terima kasih. Nggak mau. Oh ini yang makan. Aku mendatang kuda sendiri. Ayolah, sini masuk sini, pokoknya masuk sini cepat. Karena aku masih penasaran jadi aku lanjut lagi. Ini darah memang hebat. Bantuk bibirku anjir. Masih penasaran banget. Iya enak sih, tapi pedesnya mau ujung gila nih. Yang satunya nggak habis kah? Ada tadi kok. Buka aja. Oh terus sana. Jadi guys, punyanya Dinda dan Aldi dimakan sama Bang Arya. Dopa aja mau sakit perut udah. Jujur aku sampai merah. Coba lu makan. Tes dulu. Harus nyobain kau. Aku angkat tangan biar aja dihukum sepuas-puasnya enggak apa-apa. Satu, pertama kali masuk udah pedas pas sudah dikunyah ke lidah. Enggak pas sudah dihembuskan napas ada keluar dah pedasnya. Ini untung naga makan. Feeling good. Untung jajan lo kan. Gak kasut. Kalau gak kuat jangan. Masa poda pok. Ini namanya masa poda malunra masa pok. Mesti pak. Aha. Oke. Salah tidak. B. Aku mau lanjut lagi guys. Orang India makan. pedas banget dikiranya mungkin itu ya. Kita lihat ekspresinya guys. Di sini. Ekspresinya. Aku udah tahan angkat tangan guys. Aku lanjut guys. Alan sudah minum? Belum ada. Wih hebatnya. Serius? Iya demi Allah. Baru minum ya? Lihat aja nanti di video. Untung udah jangan makan. Umpah dah. Gak bisa dibilang. Aku angkat tangan. Mau minum jangan. Lihat ada kamera nih. Coba. Hah gitu deh. Boom, setap. Ih, hot. Ini sumpah. Minum. Naru. Boom, setap. Kasih, Dai. Boom, setap. Ini suapan dari Alan lagi ya. Kok Alan enggak itu ya? Enggak pedas. Pedas, tapi aku kayak enggak taruh wow gitu nah bikinnya. Oke. Ya aku pedas. Merangsang ke otak kan? Iya, bergetar semua. Ya kan? Aku bibirku minum dah. Bibirku aja. Minum darah. Nih, batu esnya dah. Getar coy bibirnya. Kita kasih editin itu ya. Air mau habis banget. Ya. Aku biar aja dihukum sama sepasi yang penting aku. Jadi di challenge kali ini si Alan pemenangnya guys, dia enggak ada minum. Bubuannya kalah duluan. Eh aku skip. Jadi dia kalah kena hukuman guys. Tereng, kalah Bang Ari. Ri. Kecapnya di mana? Abis ya sudah. Itu kecap masih ada. Apa? Jadi guysnya datang ke sini cuma untuk disiksa. Tapi sebenarnya pedasnya tuh masih bikin penasaran sih. Jadi pengen nyoba lagi gitu. Oke. Okay. Aku enggak penasaran sumpah. Aku memang pedas. Oh, terasa. Jadi Alan pemenangnya, guys. Dari kita kalah, kita berempat kalah, bebas dia kasih hukuman. Bebas dia kasih hukuman ke kita, guys. Jadi dia bebas kasih hukuman ke kita. Sesuka hati dia. Enggak mau makan lagi aku. Ngeri hitam ya. Kalian lanjut apa enggak nih? Kalau lanjut, aku juga lanjut. Lanjut dong. Lanjut dong, enggak bisa berarti dia hukum sepuasnya. Lanjut. Enggak mau habiskan, kita mau menang, mau habisin. Kuat enggak?
Enggak. Kuat aja sih. Tapi yang salah teman. Enggak. Kamera. Gayanya sama kan banyak. Jadi ya lidahnya dikasih ini tuh guys. Es batu. Parah banget. Ayo lanjut. Oke. Gas. Pokoknya kalau biar aku kepedasan, pokoknya aku habis, berarti aku juga menang. Intinya habis gitu nah. Nanti habis. Dapat apa minum, intinya habis. Allah, jangan bisa kedua. Ya Allah. Yang enggak apa-apa. Jangan minum, yang penting habis. Meletup-letup di kawan. Di lidah. Temang. Mau teriak lidah aku tolong. Asamnya rasa kecap. Tapi ada hukumannya dong. Ini... Masa kan perjanjian dari awal enggak boleh minum. Iya, tapi yang habis. Hukumannya enggak ringan. Alah, minyak pertama kita cari mie diolah di sini berani. Makan minyak diolah di sini. Tambah nyiksa. Jangan. Melepuh kau. Ini kita masih dicari yang kemanusiaan. Di perut sudah masuk, guys. Sudah angkat tangan. Ini mulut berasa kena. Kalau aku bisa habiskan apa nih? Yang beli ya. Wow gitu. Kalau tantangan aku bingung mau siapa kalian tantangan. Ya, kita habis kayak mana? Dan apa guys? Dan apa habis. Dari gift-nya hey. Dari Said kalau aku bisa habisin? Anu di Insta story. Hey, coy. Turun ke bawah sekali aja. Jangan habisin. Iya. Sekali aja. Jangan habisin. Kalau ya. Habis biar aja dihukum sepuasnya. Sepuasnya, coba apa orang yang mau. Aku ini bisa aja habisin, tapi kalau udah ada teman seperjuangan iya. Ya, habisin. Lanjut. Enggak lanjut aku. Mati aku makan. Mati tempat aku. Oke. Okay. Ya. Udah enggak tahu kita berapa galon ini minumnya. Cuma ada di belakang. Itu. Asli deh. Ya, minum juga, guys. Enggak, aku tuangkan tuh kalian. Kan main. Aku tuh baik, guys. Tuangkan tuh kalian. Ini sih kan kamera aja kan. Ya, dai. Mah. Dai, disensor. Jeroknya. Wah. Wah. Ini boleh enggak sih minyak dibilas? Direbus aja boleh enggak? Jadi guys, ini cewek kan kameranya, nah, cewek yang ini kan dengan mengangkat. Siapa? Itu kameranya enggak. Enggak apa. Jadi guys, cewek yang tahan Dinda kalah lawan Dara sekarang. Dara tuh. Ah. Cemen lu. Yeay. Biar aja cemen daripada aku mati. Enggak mau aku mati, masih mau berkembang biak. Oke. Okay. Masih mau berkarya. Hey. Masih mau menghibur kalian. Nice. Terus ini kalau kena bibir mantap deh. Kamu enggak kena. Jadi makan tuh jangan sampai kena bibir. Langsung masukin dalam mulut. Ya, jadi kan? Bibir enggak pedes. Doen. Doen. Tapi kayak apa ya bergetar pokoknya. Enggak, enggak bisa. Makan tuh langsung telan lah. Enggak bisa. Kena pasti kena bibir. Enggak oh, bisa kan kalian? Enggak bisa. Langsung masukin ya. Langsung telan sakit tenggorokan sakit nanti. Enggak. Telan langsung kalau kamu menikmatinya pedesnya tuh makin naik lah. Aku enggak ada sudah, enggak ada pedas. Sumpah. Jadi guys. Masih banyak. Enggak. Mie ku masih banyak dan mie yang lain-lain masih banyak. Enggak, aku tinggal sedikit. Oke. Okay. Aldi sedikit ini sedikit. Aldi sudah dibantu Aris. Cemen Aldi. Aldi kan dia makan tadi. Terbukti kan yang mulutnya naga siapa? Said mau curang guys. Said masih banyak, jadi dia tuh makan dikit aja. Aduh, masa yang ngasih challenge skala sih? Aku nggak tahan pedas guys. Habisin dong. Jadi aku jujur aku nggak tahan pedas. Bote. Hah? Ada gelas tuh nggak? Oh ada gelas. Berasa kena azab ya. Maaf ya Dara. Anjing pasang kalau kamu. Habis kepedasan. Pedas banget ya Allah. Aku tuh gak tahan sama ini.
aku tuh nggak tahan sama pedas guys. Jadi bagaimana caranya kami itu, ah mereka itu kalah challenge guys. Jadi aku itu paling kuat diantara mereka. Dari challenge sebelumnya aku udah kasih tahu kalau aku itu yang paling pro dari mereka semua. Jadi Kak Dara, kamu udah nonton video YouTube-ku kan yang kemarin-kemarinnya? Yang pro itu siapa, Dar? Emang terbukti kok yang pro itu aku. What? What? Next, Alan makan. Ayolah, Alan cepet, Alan. Alan sama Said, masa Alan kalah sama Said? Said tuh kalah sama Alan. Kan duel terus. Oke. Dong, Said. Pusing sudah guys, kepala aku. Aku kira aku udah pusing kayak ini. Mau terbang aja aku. Oke. Okay. Sudah jam. Guys, punya aku paling banyak. Baru satu kali suap. Ah, semangat, teman. Alan sama Said mana kalah? Lambungku berbunyi, guys. Sudah. Alan. Udah panggilan alam nih. Sudah, angkat sudah. Jadi guys, yang kalah angkat tangan. Minum. Aku sudah dua. Udah kalah. Kalah. Jadi yang kalah pertama juara satunya kalah, si Dinda juara duanya kalah. Siapa tadi yang duar minum? Aldi. Aldi juara duanya kalah, juara tiganya Dara, juara empatnya aku dan menangnya Alan. Yeay. Jadi Alan bebas ngasih hukuman guys. Ayo, masuk. Jadi kita minum. Langsung masuk ke dalam hukumannya. Let's go. Jadi guys, kami kalah dari tantangan challenge makan mie samyang sampai habis. Jadi yang kalah Aldi, Dara, sama Dinda. Jadi aku alihkan kameranya ke Alan. Yeay. Jadi guys, kali ini aku yang megang kamera soalnya aku yang menang. Jadi di sini aku mau kasih tantangan mereka, yaitu hukum untuk mereka. Jadi mereka turun tangga guys. Nah, ini mereka bakal jongkok dari bawah tangga pertama, jalan jongkok dari tangga pertama sampai ke pojok sana guys, ujung. Nah baik itu, jadi aku kasih mereka tantangan jongkok aja guys. Hukumannya jongkok dari bawah sini. Ayo turun, go. Bersamaan, burutan kalian ya. Kayak ular. Ya. Jadi Uday sudah stay di situ. Apa yang belakang dah? Ayo. Satu. Berjejer dari situ kalian sudah. Ayo anak-anak. Ibu suruh cepat duduk semua. Duduk. Jongkok semua. Pegangan ya. Ya pegang-pegangan. Satu, dua, tiga. Let's go. Makanya main tuh yang pro. Ngajak challenge sama Alan ya. Kalah dong kalian. Tunggu kamu Alan ya. Kalian tuh salah ngajak tantangan. Aduh capek banget. Eh Dara aja jongkok. Kita jongkok. Alan udah jongkok. Jongkok aku ini. Kayak gini jongkok tuh nah. Ayo buruan. Buruan. Kok lambat banget sih? Makanya jangan kasih challenge. Aku tuh terlihat pro. Cuman dia jongkok, ayo dia jongkok. Cuman dia enggak. Lihat masih sempak. Mereka curang guys. Aku udah bagusin rambutku. Sampai di garis sini ayo. Yeay.
Mana Aldi cepet di? Sumpah guys, video kan apa aja? Sumpah guys, capek. Lihat ekspresiku berkeringatan, lihat. Ayo sana semua kalian. Capek, capek. Jadi guys. Guys ada sesuatu. Coba lihat kan. Ih, sensor. Ayo. Ada sakit perut, Adek. Sakit perut. Itu udah dah. Rekam aja dan tunggu aku bilang ngomong. Jadi gimana perasaannya challenge? Lah masih mau challenge? Enggak mau lagi, angkat gimana? Tangan. Enggak mau, udah sakit perut pedes. Gimana kamu? Kos-kosan. Baru 2 kali suap aku sudah sakit perut dah betulan. Kayak mau mati, enggak bisa berkembang biak sudah aku nih. Ini tuh masih sakit disuruh jongkok lagi makin itu sakit. Itu sian darah. Oke guys, bagi kalian yang suka dengan video-videoku kayak gini, kalian tinggal like, comment, subscribe. Kalau tidak suka, dislike aja, dislike. Pokoknya kalau kalian ada saran aku buat video apa, kalian tinggal komen di bawah, komen kasih saran aku bakal buat video apa. Sampai jumpa di videoku selanjutnya.